Ini ada segmen mobil race ya teman-teman. Siap. Nah, ini ada pertama ada Suzuki Baleno Millennium. Baleno Millennium tahun 2000 Mas Jarwo. Ini pajak lewat bulan 3 kemarin. Siap. Plat B Tangerang. Oke. Okay. Untuk fisiknya sendiri ini banyak yang catnya pada kelopek. Mau disiram boleh, siap. Apa adanya boleh. Apa adanya juga bisa. Pajak sekali, kalau dalaman mah rapi, ntar Mas Jarwo ambil footage-nya dah. Bersih kinclong dalamannya. Kalau mesin aman ya? Mesin aman. 1500 cc lebih 1516 betul. Pajaknya alamat daerah Tangsel ya? Iya. Harganya berapa Om? 33 masih nego. Di bawah 30 dah. Berapa? 25. Duh, jangan. Kalau yang itu mah Baleno 97 kan, Baleno kotak. Yang belum milenium ya? Baleno bulat mah belum. Harganya belum. Paling 29 dah habisnya. 29. Ini sudah termurah ya? Udah murah. Harusnya udah murah sih Mas. Kalau mau dicat lagi mau cakep lagi. Atau teman-teman yang pengen berniaga, di sini juga ada Mitsubishi T120SS. Tahun 2018. 2018. Tahun muda. Oke. Okay. Tangan pertama dari baru. Ini kedoknya ngaleng. Ini paling ininya aja Mas, agak kentop dikit. Cuman okay. Ini masih ngaleng ori juga ya. Oke, okay, masih ori. Pintu-pintu. Masih ngaleng semua ya. Bak, ori, sasis aman. Oke. Okay. Pajaknya 10/2023 berarti 2 kali panjang. Kalau dibayar sampai 2025. Oke. Okay. Kalau kir biasanya ngikut ya. Yeah. Pajak 2 kali, kir 4 kali, 4 kali. Gitu. Oke. Okay. Untuk surat-surat kalau mau terima hidup semua, pajak kir paling estimasinya 5 jutaan. All in 5 juta ya. All in okay. 5 jutaan. Oke, okay, jadi teman-teman pengen cari mobil niaga, terbilang mobil muda, ada T120SS dengan kondisi yang sudah dijelaskan oleh Om Tutun. Dengan harganya nih Om, berapa? Ya. Harganya ini di 65 aja masih nego. Di bawah 60. Di bawah 60 dikit lah, 59.500 nggak apa-apa. 58. 58.500. Ada asli, 500 lagi. Asli. 58 ya. 58 gope. Oke, karena ini terbilang mobil muda teman-teman. Karena dipajak all in sekitar 5 jutaan. 2018 juta, ya? Mas tahunnya Mas. Orang jual masih 70 ini. 2018 ya. 2018, 70, 75 orang jual. Di sini di bawah 60 ya. Di bawah 60. Kurang berapa lagi. Nah, iya, pajaknya nggak dalam, kirnya nggak dalam, kondisi juga banyak oriannya. Pokoknya langsung merapat ke garasi Panasonic. Iya. Oke, selanjutnya ada sedan lagi nih. Corona. Hobian lagi nih Mas. Corona waktu. Majuan aja Mas. Oke, tahun berapa? Panasan ntar kamera ini. Berapa? Corona waktu tahun 76. Siap. Ini ada emblemnya, nanti Mas Jarwo sorot aja nih. Okay. Corona waktu. Mobil lempeng dah. Cuman emang kalau mobil gini biasanya udah agak-agak tebal. Siap. Surat-surat yang paling penting. Surat-surat komplit. Ready semua ya. Di surat-suratnya warnanya biru. Cuman dicat hijau nih sama orangnya. Okay. Kalau mau dicat biru lagi boleh, bisa. Apa adanya boleh. Pajaknya juga nggak dalam, pajak cuma 3 atau 4 kali. Oke, murah juga ya. Biasanya kan mobil gini pajak 10 kali mati. Pusing dengernya ya. Pusing, ini 3 kali atau 4 kali pajaknya. Total pajak juga murah, paling 2-3 jutaan. 2-3 jutaan total itu ya. Dalemannya ntar Mas Jarwo ambil footage-nya juga ya. Tuh. Ntar ambil footage-nya aja dah tuh. Oke. Dalamnya Bias masih keren. Orion, Blue Drew. Dashboardnya juga masih rapi ya. Dashboardnya rapi, retak dikit wajar lah. Oke. Namanya tahun 70-an ya. Ya kan. Harganya berapa? Mungkin sama yang nonton juga masih tuaan mobil. Yeah. Ini saya aja mobil tuaan mobil. Jauh ya? Jauh. Berapa ini Om? Tebak harga. Pengen tebak-tebakan. 12 kan? 10 juta bawa pulang. 10 juta? Mobil-hobian loh. Ini emblemnya masih ada Corona waktu. Kalau di bawah 10 juta? Jangan. Udah ada yang nawar 9,5 sih. Cuman spare bensin lah. Oke, spare bensin. Kita deal 10 sampai sini buat bensin Om, buat ini potong-potong 300, gopay lagi enggak apa-apa. Oke, cukup 10 juta saja teman-teman bisa bawa pulang mobil dari garasi Banana 3 dengan kondisi yang sudah dijelaskan. Nanti teman-teman mau terima cat juga bisa ya sesuai. Makanya ini tahun 70-an kan sebetulnya udah masuk mobil hobi, udah masuk mobil klasik. Ya. Kalau saya mau ngerapiin sebenarnya saya untung banyak nih. Untung banyak ya. Cuman ini kita jual yang penting teman-teman bisa bantu teman-teman. Iya, berkah ya. Barokah. Oke. Okay. Itu yang utama biar lancar. Amin. Nah, ini ada pilihan twin cam ya? Nah, ini agak mudahan. Corolla twin cam tahun 88. Siap. 16 SE limited. Oke, okay. Ini bukan bahan ya? Bukan. Oke, manis jambu lah. Ya dibilang perfect banget sih enggak ya, mungkin ya, Mas. Ada usia juga ya. Mobil tahun 80-an, 90-an ya enggak bohong lah kalau perfect. Kecuali memang di garasi yang udah bikin orang kolektor lah ya. Heeh, kolektor mungkin harganya 30-40 ya wajar lah. Oke, okay. Kalau untuk mesin aman? Mesin aman. Ini dari Cianjur. Cianjur. Bodi kelihatan lumayan lempeng ya, Mas. Pajak juga nggak dalam-dalam 2 atau 3 kali. Siap. Estimasi pajak 2 jutaan total, 2-3 jutaan. Ya tinggal pakailah mobil. Tinggal pakai. 16 cc-nya, SL limited. Bandung ya. Ya, plat Bandung. Harganya juga ada ini untuk hobi-hobian.
Kandasin berapa, Om? Kandasin paling di harga 19 aja. 15 gimana? Jangan. Jangan. CC 13 kalau pajaknya mati 8 kali dapat 15. Ini kan CC 16. Pajaknya 3 kali, ya kan? 17 lah. 18.5 lah. 18.5 ya. Okay. Udah 18. 18 ya. Enggak usah 55-an lah. Ya. Langsung merapat ya. Iya. Pokoknya yang mau cek unit langsung merapat aja lah. Mantap. Ada Kijang jenis apa lagi nih? Ada Kijang Super. Astra NCA tahun 92. Siap. Ini mobil yang ini kayaknya atapnya juga lumayan, kelilingnya juga lumayan, furnisnya masih nyala. Oke. Okay. Dalamannya juga rapi. Oke. Okay. Super 92 udah 6 speed power steering. Oke, okay, sudah 6 plus mundur lah ya. Betul. Jadi teman-teman untuk kondisi ekstra juga masih rapi, furnisnya masih nyala. Ya. Pajaknya? Pajak sekali aja. Sekali. Lewat bulan berapa tuh? Bulan 5. Kalengnya juga masih panjang. Pajak sejutaan dah. Jutaan. Tapi kan kalau mau ngidupin biro jasa lain-lain ya hampir 2 juta juga. Oke. Okay. Kondisi seperti ini lepas berapa, Om? Ini 28 aja. Di bawah 25. Super soalnya. Di bawah 25 24 gope lah. Ada gope-nya. 23 lah biar bismillah. 23 jangan, Mas. Kemarin 23 mah udah laku ini. Nawar 23 mah. Ya, tipis istrinya, Mas. Asli, Mas. Biar sama-sama berkah, biar sama-sama lancar dah. Bismillah dah, 24 juta, Pak. 24 juta ya, bisa bawa pulang mobil 3 baris dari kan nyampe sini ya bensin-bensinnya lagi pasti kasih lah. Tega juga gak dikasih bensin. Ya, cepet 200 mah kita tuh. Pokoknya nanti teman-teman yang seri langsung merapat ke garasi Banal 3. Kalau memang mau yang lebih murah, nih kita punya jantan. Jantan. Kalau jantan, Rover, Kencana, kita jualnya murah kok. Okay. Kalau Super kan ya... Beda kelas ya? Beda kelas lah kalau kita bilang gitu. Jantan kan berapa? Yang ini 92 juga. Pajak 2020, okay. Total pajak estimasi 4 jutaan globalnya. 4 juta. Mesin sehat dari Tasik. Dari Tasik aman ya. Kalau keliling rapi, cuman atap kejemur nih, Mas. Kap ya, pakai. Mau dicat lagi terima rapi boleh. Sama ini nih, bumper. Oke, okay. Kalau bumper wajar lah ya. Bumper mah tinggal sel-sel ya. Catnya ngelopek doang. Kalau untuk talangnya belum kropos kan? Talangnya mah aman. Aman ya, tinggal cuman ya namanya bicara kelasnya Rover, jantan, itu mah bicara mobil apa adanya lah. Padanya. Cuman kalau mau dirapiin sih ya lebih cakep lagi. Pajaknya berapa kali itu? 2020. 2020, oke. Okay. Alamat dari Depok. Ya, Cinere. Harganya berapa? Harganya ini, nah ini nggak mahal. Kalau buka mah 21, 19 bawa pulang. 15 bawa pulang. Oh 15 mah murah banget gitu. Keterlaluan ya. Jangan dah, Mas. Biar ada lebihnya ya. Enggak enak sama yang lain ya. Lebihin cenggo dah. Cenggo. 16,5. 16,5 ya. Oke. Okay. 16.500 bisa bawa pulang mobil 3 baris Kijang Rover 92 kondisi mati pajak 2020. Ya. Oke, okay, teman-teman. Selanjutnya nih ada pilihan Daihatsu Terios. Yang mudah-mudahan nih, Mas, nah, barisan sini nih. Ada barisan mudah-mudahan nih. Terios 2010. Yap. Tipe TX, tipe yang tingginya. Transmisinya Matic. Matic tipe TX ya. TX 2010 Matic. Pajaknya hidup. Siap. Lumayan panjang, bulan 5, masih 7 bulanan lagi. Siap. Body rapi, cuman AC-nya aja kurang dingin. AC kurang dingin. Paling dikuras nggak nyampe 1 juta lah. 700 ribuan udah dingin lagi AC-nya. Berarti kalahnya di AC aja ya? AC aja, kaki-kaki juga aman, mesin aman. Alamat daerah Jakarta Barat. Paling ganti oli cunap dah kalau mau. Ini kan mobil-mobil yang udah kadang udah lama diparkir. Takutnya biar lebih... Enak aja lah. Fresh ya. Aja lah nanti. Nah, kondisi seperti ini harganya berapa? Harganya 107. 107? Iya, TX kalo, ya. Kalau di bawah 100? Di bawah 100 dikit dah, gak apa-apa, 99 dah. Sebenarnya saya nahannya di 103. Cuman udah termasuk yang giveaway banana nih. Jadi orang beli ini dapat giveaway banana. Karena mungkin masih ada perbaikan AC sama nyalon, cunap kan 1 juta 2 jutaan tuh. 99 bawa pulang. Pokoknya di bawah 100 juta lah ya. 99 bawa pulang, okay, Mas. Dapat pajaknya hidup. Pajak hidup ya. Pokoknya tinggal servis AC sama tune up apa-apa ya. 1-2 juta udah enak lagi. Pokoknya all in-nya 100 juta lah. 100 juta boleh. Boleh terima AC dingin, okay, terima tune up. Keren banget. Oke, okay, langsung merapat ke garasi Banal 3. Siap. Atau teman-teman yang pecinta wuling di sini ada Convero. Convero tipe L manual. Tahunnya mudahan 2021, Mas. Tahun 2021. Baru 3 tahun mobil dipakai nih. Pajaknya baru kelewat bulan 6 kemarin. Ini kaleng putih asli ya. Karena asli ini ya? Mobil tahun mudaan. Siap. Body rapi tinggal poles, catnya masih Orion. Dalamnya juga rapi, mesin aman, AC dingin, AC-nya double. AC-nya juga double. Iya. Ini generasi terbarunya dari Wuling ya. Pokoknya ini mobil muda. Yang mau narik online atau yang mau pakai kredit juga, ini masih mungkin bisa, DP-nya ya? Bisa rendah nih, 10-15 juta udah bisa bawa pulang. Oke, bisa proses, yang penting data bagus. Dan angsuran juga mungkin nggak terlalu gede, 2-3 jutaan 3 tahun lah udah
bisa dapet, memiliki Wuling Convero. Iya. Oke, kondisi seperti ini harganya berapa, Om? Harganya di 88, bukan harganya saya. 88. Iya. Kalau di bawah 80? Kemarin pedagang udah ada yang nawar 79. Saya bilang itu mah harga 2019. Saya bilang ini 2021. Ini 2021 lebih murah, lebih iya, murah lagi ya. Paling saya ngabisin 81 Mas Jarwo. 81. Memang di konten lain ada yang 80 setengah, gimmick-gimmick lah. Udah biar sama ada 80. 80 pas gimana? Jangan. Jangan. Habis, Mas. Habis ya? Iya, asli. 2021 soalnya. Oke, 2021 teman-teman. Iya. 8500 saja ya. Iya, saya biar ada lebihnya dikit, asli. Yang penting muter aja lah, teman-teman. Siap, saya siap. Membantu teman-teman yang pengen cari mobil dengan kemampuan terbatas atau mobil premium juga banyak. Betul. Sesuaikan harga dan kondisi lah ya. Betul banget. 80.500. Ya. Selanjutnya, ada Vios ya. Vios Limo. Tapi tampilannya sudah kayak Toyota Supra. Tampilannya ganteng banget. Gantung cuman banget. Bumper kita kasih dua Mas Jarwo. Oh, bumper orinya ada. Ini emang pembeli sebelumnya seneng bumper seperti ini. Okay. Vios Limo, Limo kan mantan taksi ya. Tahunnya 2011. Siap. Udah pasti manual. Ini full upgrade Mas. Siap. Peleknya udah ganteng. Okay. Udah power window. AC menggigil. Mesin mah jangan tanya. Ini paling cunap doang, kuil, busi. Kalau mau dipasangin bumper orinya boleh, nanti dicat lagi boleh, 2-3 jutaan udah rapi. Pokoknya sesuai permintaan lah ya. Pajak OP 2021, okay. Pajak dicek online Jawa Barat, plat F Kabupaten Kota Bogor ini sekitar 5 juta sekian. 5 juta all in ya? 6 jutaan lah, kalau kan ada biaya jasa, nembak KTP kan gitu-gitu, jangan lupa dihitung juga. Harganya berapa dong? Harganya di 40, ngabisin 49. Kalau di bawah 45 gimana? Ngabisin saya Mas. Ngabisin? Iya, 47 udah bawa pulang. Keadaan begini kalau 47. 47 ya? Oke. Sudah body kit full ini teman-teman. Iya. Pokoknya full modifikasi lah. Kayak gini paling kalau mau dibawa ganti oli tune-up 500.000, 700.000 udah joss banget. Jadi teman-teman, di bawah 50 juta pengen punya mobil sedan ya ini worth it. Tahunnya muda ya. 2011. Oke, 2011. Oke, ini berarti generasi keduanya basicnya ya? Gen 2 akhir, 2011, 2012 kan udah akhir ya. 2013 udah masuk Gen 3. Iya. Oke. Okay. Kalau sebelahnya ini ada asli G ya? Nah, ini Gen 2, cuman tahun yang pertamanya ada 2008. Okay. 2008 ya. Yang ini G-Matic. G-Matic. Betul. Tapi asli G ya. Betul, pajaknya 2020. Estimasi pajak 4 atau 5 kali sekitar 8-10 juta lah pajaknya total. Total enggak sampai 10 juta. Globalnya betul. Ini mobil rapi, mesin aman, Matic aman, AC dingin. AC dingin. Servisnya di bagian kaki-kaki aja. Oke, minimal di bagian kaki-kaki sama pajak ya. Kaki-kaki sama pajak, betul. Harganya berapa dong? Harganya di, ini kan pasaran 85-an. Potong pajak 10 juta, sama kaki-kaki, 75 dah. Kalau 70 pas? 70 pas, kemahalan. 69 bawa pulang. 69. Kayak limo aja, 69. Padahal dapat Vios G. Matic lagi. Vios G Matic itu udah harganya sebenarnya harga yang paling tinggi ya. Ya. Karena kan selain Vios G, ada Vios E. Ya. E-nya ada yang manual, itu lebih di bawah. Okay. Kalau G, Matic tinggi harganya. Sudah paling tingginya ya. Betul. Oke, jadi teman-teman punya budget 60 jutaan, pengen punya Vios limo generasi, Vios G ya, generasi kedua, langsung merapat ke garasi Banana Tia. Matic ya. Matic, teman-teman. Oke, ada Matic. Grand Livina. Matic lagi teman-teman. Yang ini 3 baris, harganya di bawah Vios. Di bawah Vios. Grand Livina XV 2008. Kali transmisinya 2008. Matic. Ini pajaknya Beta Ngerang. Siap. Ini mati kaleng sama pajak estimasi 6 jutaan. Oke, tanggal pajaknya kota. 2 kali dah kalau nggak salah. Oke, bannya juga masih baru ya. Iya. Peleknya juga keren. Pajak nggak nyampe 6 juta kayaknya, kalau mau ngidupin juga mungkin 5 jutaan Mas. Global ya? Iya, globalnya. Harganya berapa dong? Harganya ini kan bodinya ada bule-bule Mas Jarwo. Cuma ini ori nih. Ori. Tipis ya. Kaleng banget Mas. Okay. Atap sama kap mesin sama siram beberapa titik. Ya? Kalau mau disiram mah udah cakep lagi. Siram 2 juta 3 jutaan lah mobil jutaan kecil kan. Ya? Harganya berapa? Harganya ini di 59 juta aja. 59 juta. Bawa pulang. Kalau pas 50? Jauh. Jauh. 57 dah. 57 55 enak. Ah, enggak kembar 55 500. 55 500. 55. Oke. 55 juta 500 bisa bawa pulang mobil 3 baris, kondisi
Sudah siap pakai ya. Mesin aman, medik aman, servis 2 jutaan dah, sama ngecat 4 juta dah tuh. Kalau mau Om, saya mau terima bersih fisik, saya rapiin 4 juta. Matic lagi ya? Matic. Kali V teman-teman. Maticnya aman ya? Aman. Nah, yang paling penting itu untuk mobil Nissan mesin sama maticnya. Okay. Yang ini saya bisa bilang mesin sama maticnya aman. Yang penting mesin sama maticnya aman, nanti pasti enak semuanya. Betul. Oke, ada pilihan Honda City. Honda City, ini VTEC. VTEC. 2006. 2006. Pajaknya 3 kali. Estimasi pajak dicek online 6 jutaan totalnya. Oke. Okay. Awalnya kan 7 juta sekian. Kan lagi pemutihan. Kena potong denda 6 jutaan nih pajaknya di cek online-nya. Mesin matic aman. Aman. Bodi rapi, cuman ini ada beberapa kentop nih Mas. Apa mau disol-sol lagi? Mungkin keserempet motor. Cuman bukannya bekas laka, ini mah aman ya. Oke, nyerempet pacar lah ya. Ini depan samping sama belakang. Estimasi perapian tune up kaki-kaki 2 jutaan lah. 2 jutaan sama pajaknya ya. Di luar pajak. Di luar pajak. Pajak kan tadi 6 jutaan. Jadi istilahnya 10 juta rapi lah. 10 juta udah rapi. Wah, rapi mah udah rapi, pajak hidup iya, gitu 10 sudah juta. Sudah semuanya lah. Ya. Iya. Kalau katanya berapa ini? Harganya di 69. 69. VTEC ya? VTEC. Mungkin kalau EDSI lebih murah lagi. Ya? EDSI lebih murah, terus kan City yang 40 jutaan ada, cuman tahunnya 2003. 2003. Kalau 2003 EDSI ya segitu harganya. Oke, sesuaikan. Makin muda kan makin murah, makin mahal harga mobil. Makin tua makin murah. Gitu. Ini teknologinya sudah VTEC teman-teman. Oke. Kalau di 63 gimana? 63 belum. Kemarin ada yang nawar 66 terima rapi. Belum saya, karena kan rapiannya 2 juta. 68. Paling tengah-tengah ada udah biar cepat 67. 67. Saya 66, rapiin, 66 biar kembar. Saya rapiin fisiknya belum kan, mau ada yang nawar 66. Oke, 67 ya. Iya. Jadi teman-teman langsung panas tuh kasihan kameranya. Nah, 3. Oke, selain itu ada pilihan Nissan apa ini? Nah, ini Obian, gak usah ditawar, datang langsung aja. Nissan Hendrick tahun 92. Oke. Okay. Pajak panjang. Oke, okay, ini pajak bicara panjang, mobil rapi. Plat B Bekasi. Mobil tinggal gas dah. Oke, ini bicara mengenai hobi ya. Hobian aja. Jadi untuk harga itu belakangan. Ya. Yang penting kondisi. Ya. Dan performa ini. Ya. Nanti dicek-cek aja, tinggal minor-minornya aja. Ini 40 juta nego di sini aja. 40 juta nego langsung ya. Nego di sini. Ini hobian soalnya, Mas. Hobian. Jadi hobi itu mahal. Nih, Mas nih. Belakang masih ada nih. Kijang Royak tahun 85. Pajaknya kelewat bulan kemarin. Tipan nih Mas Haryono mintanya 19 jutaan aja. Dia mau beli motor katanya buat anaknya tuh. Oke, ini mobil klasik juga teman-teman. Iya. Dari garasi Panalika ada Kijang Royak. Kalau untuk pajaknya itu? Pajaknya kelewat bulan 9 kemarin. Okay. KTP nempel. KTP nempel. Udah ganti ring 13, bannya tebal-tebal baru. Udah pakai reken, jadi pakai ban kecil, pakai reken, setirnya enteng. Ringan ya. Gak usah pakai power steering lagi. Oke. Okay. Harganya 19 juta? 19. Oke, karena titipan ya? Titipan, paling kalau mau kurang di sini, nego di sini aja. Oke. Saya juga nyeper kan, takutnya orang mau nego. Iya. Iya. Jadi teman-teman nanti yang serius bisa langsung datang ke Garasi Panatika. Iya. Nanti dimediatorin sama Om Tutun Alfu. Betul. Ada Chrysler. Nah, ini hobian juga nih. Ini mah mobil saya asli, bukan titipan. Iya. Chrysler Neon, mobil Amerika, tahunnya 99. Tahun 99. Pajak op 2017. Siap. Mesin aman, matic-nya aman, AC-nya dingin. AC dingin. Bodi tinggal cuci dah. Oke, sudah frameless juga tuh kacanya ya. Kaca frameless. Dalamannya orisinil, Mas. Masih ori bawaan. Oke. Mesinnya juga masih aman. Mobil-mobilan lah ini. Kalau mau orang rapi-rapiin dikit mah jual 60 juta mah masih bisa. Masih bisa. Kalau saya mah saya bajong aja. Berapa bajongnya? 28. 25 kayaknya. Enggak, udah ada yang nawar 27 enggak saya jual asik. Saya kalau mau mobil-mobilan mah cocok bayar, enggak cocok pulang gitu aja. Karena ini juga sudah dikasih murah. Pengen murah lagi. Cari barangnya susah. Punya teman saya kan di lapak sebelah kan udah pada laku semua. Harganya tinggi-tinggi juga lagunya. Yang tahu unit aja ya. Ya. 28 itu sudah net ya? Matic lagi, net. Oke. Langsung merapat ke garasi. Ya paling kalau bensin mah saya kasih wayahe Mas Jarwo pasti. Buat gampang makan, itu ya. Buat bensin. Yang penting datang dulu aja. Nah, selanjutnya ini ada Carry Futura. Nah, mobil sejuta umat banyak dicari. Carry Futura 2004. Siap. Pajaknya 2019. Estimasi total pajak 6 jutaan. Terima pajak hidup boleh, apa adanya boleh. Oke. Okay. Untuk fisiknya bisa dilihat, ya pemakaian lah. Cuman talang airnya masih utuh, ini masih lumayan ngaleng. Jok itu orisinil. Orisinil. Okay. Setirnya kelihatan masih ada kulit jeruknya tuh dari luar ya. Bening juga setirnya. Bahkan kayak kulit durian. Oke. Okay. Alamat daerah Tangerang Kabupaten ya? Iya, Tangerang Kabupaten. Harganya berapa ini? Harganya di 35 masih nego. Di bawah 30 gimana? Tawar berapa Mas Jarwo? 25.
29 dah. 27 lah biar sama-sama enak. 28 gopek. 28 gopek, oke. Okay. Langsung merapat ya. 28 yang lempeng dah tuh, udah. Karena ini yang 1400cc, teman-teman. Betul, Futura ya. DRV Futura. Bukannya carry 1000, bukan carry Pepi. Terbilang mudah juga untuk tahunnya. 2004, teman kemarin ngejual 40. Pajak ini hidup di bawah 30 ya. Di bawah 30. Ya, ini termurah. Ya, pajak sama ngerapiin taruhlah 8 juta. Kalau 28 atau 27 tambah 8 juta kan masih 35. Masih murah. Masih kebagian lah ya. Ya orang teman saya jual 40 asli. Ya. Iya. Terus ada apa lagi, Bang? Nanti di belakang okay. Terakhir aja kita rapiin dulu. Nah, jadi nanti next video ada pilihan APV apa itu ya? Pickup. Apa itu apa nih? Kijang Rangga. Nah, okay. Nanti aja biar penasaran. Aja, biar penasaran nanti untuk spek harganya nanti bisa hubungi nomor itu. Ini buat yang nonton sampai terakhir dia dapat Kijang Rangga di bawah 40 nanti. Di bawah 40 ya? Iya, cuman okay. Jangan disepil-sepil dulu. Biar rapi dulu ya. Biar penonton Mas Jarwo yang setia nonton sampai habis yang ngelihat. Oke, jadi teman-teman langsung merapat. Nanti pokoknya jangan skip. Kalau di next video pasti ada kejutan terus ya. Iya. Oke, kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.